warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa ada dua pertanyaan Ustaz sebelumnya. Apa tips Ustaz atau cara belajar Ustaz sehingga Ustaz bisa menyebutkan angka dan tempat ayat di dalam Al-Qur'an? Yang kedua, bagaimana cara menimbulkan rasa cinta Al-Qur'an agar Al-Qur'an itu melekat terhadap diri kita Ustaz? Baik, yang pertama, ini bukan sebuah keistimewaan dan semua orang bisa mengatakan itu dan bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan dinilai ketika saya sebutkan Quran surat sekian, ayat sekian, aman sekian, itu mungkin keistimewaan. Bagi saya, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Saya tidak bermaksud menampilkan saya tahu, tapi hanya sekedar memudahkan bagaimana saat berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan cara cepat yang terbaiknya. Nah pertanyaannya, kalau kita ingin mendapatkan yang seperti itu, seperti apa? Wallahu a'lam, apakah ini bisa barangkali bermanfaat untuk Anda atau tidak? Tapi pengalaman kami yang mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, itu ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat yang sangat tajam, yaitu di Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah. Apa rahasianya? Perhatikan kalimatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan padamu tambahan pengetahuan. Takwa, itu rahasia pertama. Jika Anda ingin dipercepat dalam segi pengetahuan atau apapun yang diminta oleh Allah, bangun hubungan baik dengan Allah dulu, takwa. Takwa dibagi dua. Ada hubungan dengan Allah, habdu minallah, ada hubungan dengan manusia, habdu minannas. Contoh, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ketika menyebutkan yang pertama, turunannya, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Turunan takwa, muttaqin, orang takwa. Siapa itu? Ketika dijelaskan ayat 3-nya, 4-nya, 5-nya, 5 itu hasilnya, 3 dengan 4 disebutkan hubungan dengan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Salat. Dan salat di situ disebutkan dengan tulisan alif, lam, sad, kemudian lam, wawu, fathah tegak, tamarutah. Bedakan dengan Quran surah kedua, ayat 238, paling kanan sebelah atas. Ya hafizu ala shalawat. Tulisannya alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Terbuka. Yang ini yang pertama itu menunjukkan makna jama'. Jama' min dunil hudud, tanpa batas. Tapi kalau alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta, maftuha, itu artinya jama' dengan batas, salat fardu. Fardu. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan takwa, jangan cukupkan yang fardu. Kalau Anda cuma salat fardu, jangankan yang hafal Quran, yang enggak hafal pun 5 waktu juga. Sekarang yang enggak minta hafal Quran, salat 5 waktu. Anda yang pengen hafal Quran, salat 5 waktu juga. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Maka dari itu saya katakan tadi 40 minimal, 40 rakaat. Bangun tahajudnya, tingkatkan kemudian teman-teman rawatibnya. Antum tahu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling takwa, sebelum menerima wahyu apa yang beliau kerjakan? Takwa. Beliau bangun malam, beliau bertahannus, dekati Allahnya, kemudian habdu minan nas yang keduanya, bangun hubungan baik dengan manusia. Maaf dengan orang tua mesti baik. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa di Quran surah ketiga ayat 133, amalannya 134, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu langsung menunjuk kepada amaliyah hablu minan nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang gemar berinfak. Infak, infak. Nah, kalau Anda mau infak pada siapa yang pertama? Buka Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Ada 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain, orang tua. Di Anda bangun hubungan baik dengan orang tua. Tahajud rajin, maaf ya, puasa rajin, rawatib rajin, dengan orang tua buruk enggak akan dapat barokah Quran antum. Saya kasih rahasia ya. Tapi ini antara kita saja. Saya sulit sebetulnya menggambarkan ini, sulit. Karena seringkali saya berhenti lah. Tapi saya cepat, saya potong saja, saya potong. Supaya saya enggak berhenti di pertengahan. Alhamdulillah Allah karuniakan ayah yang baik dalam kehidupan kami. Beliau mengajar di musalla, sekarang jadi masjid. Saat beliau mengajar saya dibawa, beliau mengajar saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar beliau tidur. Dalam hidupnya selalu memberikan yang terbaik yang saya rasakan. Malam-malam membimbing, kadang menggoda. Pulang dari pengajian digendong oleh beliau, dijaga supaya tidak bangun. Dan saya tahu karena saya pernah pura-pura tidur. Saya ingin tahu apakah ayah saya memperlakukan saya seperti apa. Saat kemudian tiba kami akan masuk pesantren, beliau kemudian minta saya ke rumah sakit karena sudah komplikasi. Dan di rumah sakit tidak bisa bergerak, memohon maaf karena tidak bisa mengantar. Cucuran air matanya, minta maaf tidak bisa mengantar. Singkatnya kami masuk pesantren, baru sekitar sepekan, lebih sedikit.
saya diminta untuk segera kembali datang ke ruang administrasi, dikatakan saya harus pulang. Dan tidak pernah dikatakan tentang kondisi ayah kami. Kakak saya menjemput yang pertama sampai di Bandung, baru saya tahu paman saya mengatakan sudah tidak bisa melihat lagi, sudah tiada. Singkatnya saya pulang, malam bangun maghrib saya datang, bertemu dengan ibunda, ada di ruangan tengah, saya peluk, saya temani tidur, dan itu situ saya melihat mimpi dengan ayah saya terakhir kalinya, bertemu pakai kemeja, hanya melambaikan tangan dan tersenyum. Pagi-paginya saya masuk ruangannya, saya buka semuanya. Ternyata saya temukan kitab-kitab yang saya pelajari di pesantren, yang tidak pernah beliau tunjukkan kitabnya, tapi isinya beliau ajarkan. Lalu saya ambil satu mushaf. Mushaf itu saya masih ingat, mushaf dari Ustaz Umar Bakri yang warna biru. Saya bawa ke ruang tengah, dan tidak meninggalkan apapun ayahanda kami kecuali itu. Saya duduk di ruang tengah, saya buka, saya menghadap ke arah kiblat, dan saya katakan, "Ya Allah, saya selama hidup belum bisa memberikan yang terbaik untuk ayah saya. Maka mohon jadikan mulai saat ini semua bacaan Quran saya setiap hurufnya mengalir pahalanya untuk ayah dan ibu saya." Maka ketika saya mohonkan itu, saya baca ayatnya, di situ saya melihat mushafnya, saya lihat terjemahannya, dan dari sejak itu setiap yang saya lafadzkan sulit bagi saya untuk melupakannya. Dia begitu dibaca, datang artinya, datang macam-macamnya, maka dia kemudian hadir di kepala seakan-akan tidak pernah ingin keluar dari jiwa kami. Sejak peristiwa itu, saya punya keyakinan kalau bakti ditingkatkan pada kedua orang tua, hubungan dengan Allah dibangun dengan baik, maksiat ditinggalkan, maka inilah yang diberikan anugerahnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lakukan itu semua ketika Allah ingin turunkan Quran, beliau ingin menghafalkan dengan kemampuannya. Hafalkan, lisannya cepat mengatakan, cepat-cepat kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka litajrabi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, jangan cepat kau gerakkan lisanmu untuk mendapatinya. Kami yang akan tanamkan ke situ. Kamu cukup ikuti bacaannya. Dibacakan malaikat, Nabi Muhammad mengikuti. Dibacakan, mengikuti. Maka ketika kamu ikuti itu, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Jika Anda benar cara belajarnya demikian, ikuti apa yang Nabi tunjukkan, karena Allah sudah berikan bocoran di Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang melekat pada pribadi Nabi itu contoh terbaik buat kita. Antum ikuti, bakti pada orang tua, bakti pada saudara-saudara, dengan kerabat terbaik dekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda mulai menghafal, guru membacakan, seketika saat guru bacakan, demi Allah saya katakan, Allah tanamkan dalam jiwa Anda Quran itu. Maka jangan heran, ada yang hafal 27 hari, ada yang hafal 20 hari, ada yang hafal 15 hari, bahkan ada yang pernah hafal dalam 3 hari. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian setelah itu tanamkan cinta pada Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Berusaha dulu di awal waktu memang agak susah, tapi setelah itu Anda akan merasakan kenikmatannya. Bagaimana caranya? Pertama, hadirkan diri Anda selalu punya keyakinan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup saya, isinya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Terus punya wudu, setiap Anda batal, wudu lagi. Yakinkan, setiap hidup saya mesti ada yang ada dalam Al-Quran. Saya praktekkan dalam Al-Quran. Setelah itu, perlakukan mushaf dengan baik. Beda cara ngambilnya, tempatkan di tempat yang terbaik, jauhkan dari debu, ya. Kemudian setelah itu, cara mencintai Quran yang terakhir, setelah berniat betul ingin dekat dengan Quran, beli mushaf, perlakukan dengan baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Awas, selalu punya waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan bacaannya. Baca, 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 baca. Nanti jika Anda lakukan ini sebulan saja dari sekarang, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Wallahu ta'ala a'lam.